Ingat, ingat bahwa tidak akan pernah kita bisa membalas kesalahan. Sekalipun kita harus membalikkan kepala dari bawah, kaki ada di atas. Sekalipun kita harus merangkak dengan punggung kita, maka jasa mereka tidak akan pernah bisa untuk kita balas. Kemudian Rasulullah mengatakan, muliakanlah orang-orang kalian, orang tua kalian muliakan, maka niscaya nanti anak-anak kalian akan muliakan. Kita sekarang mengurus orang tua yang bukan orang tua kita, mungkin ada sebagian yang kita melihat mungkin saudara-saudara kita yang berada di negeri ini, mereka seolah-olah menelantarkan orang tuanya. Kita lah yang mengurusnya. Mereka sibuk dengan kehidupannya. Ketika sesekalinya datang menjemuk orang tua, kita melihat mereka marah-marah pada orang tua. Keadaan orang tua itu bagaimana? Sakit. Padahal saya yakin mereka pada saat masih muda bekerja keras untuk kebahagiaan anak-anaknya. Tapi di saat mereka sudah tua, mereka dipanggil. Pertanyaannya, inginkah Anda diterangkan dari apa Anda pada saat itu? Tidak. Maka apapun yang kita tanam itu yang akan dikeluarkan, itu yang akan kita hasilkan. Lalu di antara dosa besar yang lainnya adalah az-zina, perzinahan. Kata Rasulullah SAW, ada dua dosa besar yang azabnya akan disegerakan dan nanti pun di akhirat juga akan ditimpakan. Di dunia akan disegerakan, di akhirat pun akan ditimpakan. Apa? Az-zina wa'ukul walidain. Perbuatan zina dan juga menyakiti orang tua. Zina buruk, tapi ada yang lebih buruk lagi. Apa? Hubungan sejenis al-fa'il wal-maf'ul. Hubungan sejenis lebih buruk. Zina buruk merupakan dosa besar, bahkan kedudukannya di bawah syirik. Kata Rasulullah, di antara dosa-dosa besar dalam riwayat yang lainnya, asyirku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan menyakiti orang tua, wa zina, dan berlaku zina. Tapi ada yang lebih buruk dari zina, apa? Al-fahir wal-maf'ul, hubungan sejenis. Dan ini banyak terjadi. Saya melihat di jalanan, semalam saya diajak jalan-jalan, kelebihan dulu. Saya melihat ada wanita-wanita, masya Allah, berciuman dengan sama wanita yang satu bernada seperti laki-laki. Dan memang itu dia. Tapi kita seorang muslimah, jangan kita meniru yang buruknya. Silakan kita pergi jauh, berkeliling dunia, mencari hal-hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang bermanfaat untuk kita ajarkan kemanfaatan tersebut. Tapi jangan kita mengambil yang buruk-buruk. Dan bagaimana cara untuk bisa mempertahankan keimanan kita? Maka berkomunitaslah dengan orang-orang yang baik. Kata baginda Rasul, al-mar'u 'ala dini qalili, seseorang itu juga bisa terpengaruh dengan kualitas agama teman-temannya. Fal yanzur ila may yukhalif, maka perhatikan siapa yang menjadi teman akrabmu. Kalau kita berteman dengan yang memiliki penyakit-penyakit seperti itu, maka akan sangat mudah untuk tertular. Tapi kalau kita berteman dengan kalangan-kalangan pengajian seperti ini, berteman dengan aktivis-aktivis pengajian seperti ini, dengan muslimah-muslimah yang cantik dan soleha, insya Allah Anda semua akan menjadi seorang muslimah yang tangguh dan soleha. Selawat kepada Nabi Muhammad. Selawat kepada Nabi Muhammad. Saya pesan, jaga diri Anda semuanya. Islam memuliakan wanita. Jangan kita seorang wanita muslimah merendahkan diri kita sendiri. Setuju? Setuju. Amin. Amin. Selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi Muhammad. Islam sangat memuliakan wanita. Sebelum datangnya Rasulullah SAW diutus, maka banyak manusia yang begitu merendahkan kaum wanita. Tapi Islam datang memuliakan wanita.
Maka selaku seorang muslimah, jangan merendahkan diri sendiri, bahkan merendahkan istri. Kita berikan waktu sejenak untuk tim. Kita berikan waktu kepada tim yang akan berkeliling untuk mengumpulkan donasi, sedekah. Yakin, apa yang kita keluarkan bisa menjadi penghapus dosa. Amin. Nabi Rasul mengatakan bahwasannya dengan sedekah, as-sadaqah itu tukafir qathiatan kama tukfirul ma'ru dan al-ma'ru an-nar. Sedekah bisa mengikis dosa-dosa kita sebagaimana air yang bisa memadamkan api. As-sadaqah itu tukfirul ma'ru. Sedekah juga bisa meredam